أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Absen. Oh. Batin. Ayo, kepada isi yang kosong. Bismillah. Bisa kita mulai ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh khatamun nabiyyina wa la nabiyya ba'da. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتى فيه وهو عليه شاق له أجران. رواه مسلم. أما بعد. Puji syukur alhamdulillah rabbil alamin. Tiada kata yang paling pantas kita ucapkan di setiap aktivitas harian kita
setelah menjalani rutinitas yang padat, yang selalu monoton, ya, karena hidup ini sesuatu yang bersifat semu, ya, tidak ada yang lebih nikmat, ya, dibandingkan dengan surga yang telah Allah janjikan kepada hamba-hambanya yang senantiasa bertakwa, ya, bertakwa dengan semampu-mampunya, dengan seikhtiar mungkin menjadi hamba Allah yang taat, menjalani segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ya. Hadirin jamaah rahimahna rahimakumullah, alhamdulillah pada malam hari ini, ya, lagi-lagi kita harus banyak bersyukur, ya, karena pada malam hari ini seperti biasa kita selalu adakan kegiatan thalabul ilm, menuntut ilmu, bihususit ta'lim, ta'limul Qur'an, bitajwid wa tahsin, dengan tajwid dan tahsin, dengan semata-mata mengharap ridha Allah subhanahu wa ta'ala, mengharap ridha Allah subhanahu wa ta'ala, dan tentunya juga tidak kalah penting juga yaitu mengharap kepada Allah agar dihilangkan dari kebodohan. Ya, itu yang harus selalu, dan saya selalu ingatkan ke antum semua, niat karena Allah dan untuk menghilangkan kebodohan. Sehingga apa? Ketika kita sudah mendapatkan apa yang kita pahami, selama ini kita tidak ketahui kemudian menjadi paham, maka menjadi kewajiban buat kita seorang muslim untuk mengamalkannya. Dan merupakan keutamaan bagi orang yang mau mengamalkan apa yang dia dapatkan, bukan hanya saja untuk dirinya, akan tetapi juga buat orang lain. Ya, ini merupakan ilmu yang terus, amalan yang terus mengalir. Ya, jadi tidak hanya sampai di kita. Makanya Rasulullah SAW, dan kita ingat akan hadis ini, ya, khairukum man ta'allamal Qur'an wa'allamah. Jadi terkait dengan kajian kita kali ini, ya, kajian tahsin, kajian Al-Qur'an. Jadi orang yang mau, ya, sebaik-baiknya orang yang belajar Al-Qur'an dan berupaya untuk mau mengajarkannya, ya, tentunya setelah dia belajar. Jadi tidak boleh mengajarkan sesuatu, apalagi yang terkait ibadah, tanpa ilmu kepada orang lain, ya, haram hukumnya. Jadi harus belajar dulu baru mengamalkannya. Jadi insya Allah mudah-mudahan manfaatnya bukan hanya pada diri sendiri, tapi buat orang lain, bukan hanya saja di dunia, akan tetapi di akhir, terlebih lagi di akhirat. Jadi khairukum man ta'allamal Qur'an wa'allamah, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan berupaya untuk mengamalkannya dan mengajarkannya, ya. Jadi, dan bagi antum yang mungkin dalam mengikuti setiap kajian yang kita adakan, terkadang hadir, terkadang atau seringnya malah enggak hadir, antum harus ingat-ingat nih hadis Rasulullah SAW, yaitu yang mengatakan al-mahiru bil Qur'an ma'as safaratil kiramil baroroh. Orang yang mahir membaca Al-Qur'an, ya, mahir membaca Al-Qur'an, setelah dia mampu membaca Al-Qur'an, dia menghafalkannya, maka posisi dia, kedudukan dia bersama para malaikat. Ma'as safaratil kiram, yaitu bersama para malaikat yang mulia lagi taat. Ya. Walladzi yaqra'ul Qur'an, dan bagi orang yang membaca Al-Qur'an, nih, yang mungkin merasa kesulitan sehingga akhirnya turun semangatnya untuk belajar,
nih Rasulullah sudah di apa kasih semangat ya. Jadi Rasulullah sudah sering kasih semangat nih buat kita. Walladzi yaqra'ul Qur'an, dan orang-orang yang membaca Al-Qur'an, wa yatata'ta'u fihi, dengan terbata-bata merasa kesulitan ya, lagi merasa sulit dalam membacanya, alaihi syaqul lahu ajron, baginya adalah dua pahala. Pahala yang pertama, niat dia belajar Al-Qur'an. Yang keduanya, bersusah-susah payahnya ia dalam mempelajari Al-Qur'an. Niat saja sudah dicatat Pak, belajar Al-Qur'an. Ditambah tadi dia mau bersusah payah, jadi enggak ada kata-kata aduh capek, lelah, bosan, pusing, bingung, enggak paham-paham misalnya ya, insya Allah ini Allah akan mudahkan apabila seorang hamba dia menanamkan di dalam dirinya perasaan seperti itu, karena Rasulullah sendiri sudah memberi dia semangat. Makanya Rasulullah sangat sayang kepada kita, diingatkan oleh Rasul mulai sabdanya seperti ini. Jadi ketika kita turun, udah jangan posisi kita lagi turun di atau di bawah, jangan lama-lama. Ayo segera semangat lagi, bangkit lagi. Itu ya. Jadi ana selalu sampaikan hal ini, mohon maaf. Ya, karena banyaknya seorang talib, seorang pelajar di sini, Pak. Awalnya dia semangat, tapi ketika sudah di tengah-tengah atau sedang mau mendekati finishnya, itu patah. Patah arang semangatnya. Tiba-tiba ya. Ini yang harus diingatkan selalu. Baik, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya ini kemarin kita sudah masuki tadribat ya. Jadi insyaallah malam ini, hari ini masih untuk tadribat atau latihan ya. Antum yang sudah dapat fotokopi, sudah semuanya? Ada yang belum? Insya Allah sudah semua ya? Ya. Ada yang belum? Ya, ada. Ya, alhamdulillah. Sudah semua pegang ya? Alhamdulillah, kita sudah sampai halaman berapa semalam? Di pekan yang lalu? 8? 87? 87 terakhir? Ya. Baik, selanjutnya halaman 88. Ya, di bagian tafkhimur ra sakinah ba'da hamzatil wasl. Jadi ini antum yang baru masuk lagi yang hadir, kita sudah membahas tentang bacaan tafkhim dan tarqiq, yaitu bacaan yang tebal seperti apa dan bacaan yang harus dibaca tipis itu seperti apa. Ya, jadi di sini nanti insya Allah saat kita membaca di sini akan ada koreksi dari ana ya. Jadi silakan nggak usah antum sungkan untuk membacanya atau ragu-ragu ya. Apa yang antum mampu baca ya. Pokoknya nanti kalau ada kekeliruan insya Allah diperbaiki. Ya, tafkhimur ra, tebalnya ra. Sebab apa yang pertama, yang selanjutnya kita di halaman 88, yaitu dengan sukun ba'da hamzatil wasol. Ba'da hamzatil wasol. Jadi ra posisinya dia sukun ya, bertanda sukun ya, namun didahului dengan hamzah wasol. Hamzah wasol. Dan bisa bertemu dengan huruf istilah. Huruf istilah yang sudah kita pahami kemarin, huruf istilah ada berapa? 7 ya. Ya, khussa, dhatin, qiz. Jadi kalau ketemu huruf seperti itu, kha, sa, ya, dha, ya itu kha itu sa, dha, ta,
kemudian ghain, ya, of, za, za itu harus dibaca tebal. Nah ini kita masuk ke ro-nya. Baik, fokus. Modal antum yang sudah yang siap untuk latihan, ayo. Yang ya ayyuhalladzina. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu shahadatum bayinakum idza hadara ahadakumul maut idza hadara ahadakumul maut innal wasiyyata tsnani dzawa adlin minkum aw akhran min ghairikum in antum darabtum fil ardi fa asabakum musibatul mauti tahdisunahuma min ba'di salati fayuqsimani billahi idirtabtum. Ya, cukup sampai di situ. Ya, perhatikan ya. Mungkin sedikit ada yang ingin koreksi. Ya, sudah benar. Ya, semuanya kita sambil murojaah nih. Ya ayyuha, panjangnya berapa rakaat ya? 6 harakat. Selain itu ada lagi enggak? Benar enggak 6 harakat? 4. Iya, kalau 6 berapa namanya, Pak? Mat wajib mutasil. Tapi ini mat wajib mutasil bukan? Bukan. Ya, ini mat jaiz munfasil. Munfasil. Ya ayyuhalladzina amanu. Nunya panjang pendek. Amanu syahadah. Ya, ini aneh lagi enggak mau lagi enggak bahas tentang wakaf ya atau berhenti. Karena tadi dibacanya lanjut. Amanu syahadah. Panjang atau pendek? Ya, kalau dia lanjut. Ya, lanjut nih atau wasal ya. Dibacanya pendek. Kalau dia berhenti panjang. Panjangnya berapa rakaat? Nanti ada bahasannya. Enggak sekarang. Ya, udah anak pesankan itu. Pokoknya biar fokus dulu ke sini. Amanu syahadatu bainikum idza hadara ahadakumul maut hina alwasiyyati tsnan dzawa adlin minkum. Ya, kalau memang dia ifa, nun sukun bertemu dengan kaf, itu ifa. Ifanya adalah ifa apa? Bacanya ifa. Ya. Sering-sering gimana diulang ya. Ifa apa? Minkum ifa. Ausat, ada yang ausat. Ada lagi? Abad apa akrab? Nah, ini sengaja ngulang nih, biar muroja kita. Jadi benar-benar bacanya seperti apa kalau ifa? Ifa abad.
ya, ifa abad. Jadi khusus kepada nun, apabila nun sukun atau tanwin yang bertemu huruf kaf atau qaf, gak usah dilihat-lihat Pak. Jadi nanti antum fokusnya ke situ, dengerinan aja. Itu pelajarannya. Ini lagi murojaah, antum nyaring dia teman. Teman juga lagi bingung, sama-sama bingung udah. Iya kan? Iya, enggak usah ngelihat buku lagi dulu. Ini pelajaran hanya mengulang saja. Jadi ana jelasin lagi ya berarti ya. Jadi apabila nun sukun, diingat nih. Antum udah hafal nih nun sukun atau tanwin. Tanwin mau an in un ya, maksudnya fathah tanwin, mau kasrah tanwin atau dhamma tanwin. Kalau bertemu dengan huruf kaf atau qaf, maka dia dihukumi ikhfa. Ya, namun cara membaca ikhfa itu berbeda-beda. Ya, ada tiga cara membaca ikhfa. Ada tiga. Yang pertama ikhfa aqrab. Ya, hurufnya apa saja? Yaitu apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan po atau da atau ta, itu namanya ikhfa yang dibaca dengan aqrab. Maksudnya apa Pak Ustadz? Bacanya tidak dibaca eng, tapi cara membacanya, contohnya apa? Hah? Contohnya miltin ya. Miltin, jadi dia seperti lebih cenderungannya lebih ke arah ke izhar. Miltin, miltin, ya. Contohnya seperti itu. Kalau ketemu nun sukun lagi bertemu dengan oh. Ya. Mintin ya. Jadi tidak dibaca mintin. Ya. Itu aqrab. Hurufnya ada 3. Ta, da, ta. Ada lagi yang pakai da. Indabah. Panjang ya. Indabah. Ya. Jadi tidak dibaca ming, tapi dibaca miltin. Lebih kecenderungannya lebih ke izhar. Itu kalau ikhfa yang dibaca dengan bacaan aqrab. Sedangkan ada lagi namanya ikhfa abad. Yang tadi kita ketemu nih contohnya mingkum. Ya. Sama-sama ikhfa hukumnya. Tapi cara membacanya tidak seperti yang di atas ini ya. Harus cenderungnya lebih kepada eng, bacaan eng. Mingkum. Ingkola. Ingkola. Nun sukun bertemu dengan qaf. Jadi ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf ikhfa, harus diingat cara membacanya. Ya. Baik. Au akharan min ghairikum in antum darabtum fil ardi fa asabatkum. Pak, ana lagi bacaan tuh, menyimak enggak bacanya? Apa ketinggalan lagi? Enggak. Ya. Fa asabatkum musibatul maut.
musibatul maut tahbisunahuma mim nun sukun dan ketemu dengan ba. Hukumnya apa? Iklab ya. Ya. Hukumnya iklab. Mim ba'dis salati fayuqsima. Hati-hati qaf ya. Fayuq qalqalah itu, Pak. Ya, qalqalah. Fayuqsimani. Iya. Billahi nir. Inir tabtum. Nah, ini fokus materi kita. Inir tabtum. Ro-nya bacaannya dengan bacaan tebal. Ro yang sukun itu dibacanya bacaan tebal. Kenapa? Karena dia didahului dengan hamzah wasol. Hamzah wasolnya mana? Itu Pak, tuh yang enggak ada harokat. Sebelum ro sukun itu ada alif. Ya. Karena itu adalah aslinya hamzah wasol. Hamzah yang bersambung. Ya. Inir. Jadi bacanya tidak dibaca inir. Ya, tapi bacanya inir tabtum. Inir tabtum. Asalnya ini ir ya? Ya. Ini ir asalnya. Ir. Iya. Ir. Asalnya ir tabt, ya sama. Ir. Iya, karena dia bentuk perintah ir tabtum. Inir tabtum. Asalnya in yang sebelumnya ya, huruf sebelumnya atau kata sebelumnya adalah in dan irtabtum. Ya, pernah Anda jelaskan ini ya. Karena sukun tidak bisa bertemu dengan hamzah wasol, hamzah yang sukun sifatnya ini nih. Jadi harus mengalah salah satunya, yaitu nunnya dikasih harokat kasroh. Aslinya in, Pak. Ya. Jadi harus mengalah nunnya. Inir masuk ya ke huruf ra. Inir tabatum dibaca tebal. Ya, baik. Lanjut. Silakan yang lain. Syukran, Pak. Ya, siapa lagi? biasanya Pak Mukti. Oh, berat. Belum. Ya ntar Anda stop, tenang aja. Ini juga kan enggak semua. Ya, siap Pak Mukti, tamatul. Lanjutkan bacanya. Lanash. Lanash dari Samanan ya? Ya. Benar. Ya, antum nan apa nau? Nau. Ya, nan apa nau? Ya. Antum selesain dulu deh bacanya, nanti kita jelaskan. Walau kana kana dapur bawa wala kurba wala nak nak sahada Allahi inna ida lamina minar asimin. Iya, sekarang cukup Pak. Baik, dimulai, perhatikan ya. Mohon disimak. La nashtari shin. Perhatikan sekali lagi ya. Itu shin itu makhrajnya ada di mana?
di lidah. Katanya ada yang di ujung lidah. Benar, udah langsung to the point. Ujung lidah. Kalau yang tadi bilang lidah doang, samar-samar masih. Iya, masih nilainya masih 50-50. Aduh, masih bingung. Lidah yang mana ya? Lidahnya ada berapa, Pak? Bagian lidah. Nah, jangan dilupakan. Sama yang lalu, kenalan yang lalu jangan dilupakan. Ya. Enak CLBK. Ya, cinta lama bersemi kembali. Ya maksudnya pelajaran yang sudah kita pelajari, Pak, jangan dilupakan. Itu kenangan paling indah. Karena dia pertemuan awal. Ya. Lidah itu ada berapa, Pak? Bagian makhrajnya ada. Halo. Panto. Pangkal lidah satu, terus sisi lidah, ya, terus apa lagi? Ujung lidah, terus tiga baru. Hah? Langit-langit lidah. Bingung saya langit-langit lidah. Ya. Yang punya langit lidah katanya. Tengah lidah. Terus? Hah? Lidah terdekat. Ya bingung lagi gitu juga tengah. Ada di buku, di modul ada kan? Ya, adanya di mana, halaman berapa? Satu lagi nih, yuk. Lidah terdekat. Iya, lidah terdekat. Iya, lidah terdekat. Ya. Maksudnya lidah terdekat itu di mana sih? Gambarnya ada kan, Pak? Iya. Jadi untuk huruf ini, to the point ya. Huruf sya, makhrajnya ada di lidah bagian tengah. Temannya siapa? Syajaya. Syajaya. Coba antum merasain, Pak. Syajaya. Syajaya. Ya, sama ya. Sama kan tempatnya? Ya. Yang penting antum ngucapinnya benar. Kalau ngucapinnya salah ya pasti jauh, bukan di tengah. Misalnya antum baca sa, ah udah beda. Sa misalnya bukan sya. Ya, antum baca sa udah maju ke depan dia. Ujung lidah. Sa itu ujung lidah. Nah, ini sya ada di lidah bagian tengah. Sya ja ya. Hah? Ujung lidah. Salah berarti. Sya, Pak. Sya. Sya. Ah, iya. Angel. Ya. Sya, ya, ya. Shin, Pak, bukan sin, ya. Makanya saya bilang tadi, kalau antum ucapinnya salah, ya pasti nyebutnya ujung lidah. Ya, sya. Itu makhraj. Ya, tempat keluar huruf. Nah, sifatnya jangan dilupakan juga. Ya, udah tahu, Pak, namanya. Tapi nggak tahu selama ini pacaran, nggak tahu sifatnya. Waduh, udah jadi istri nggak tahu sifatnya. Bangetan. Ya, sifatnya juga jangan dilupakan. Apa sifat yang paling ketara di sini? Tafash. Shi hamas tafashi. Tafas itu menyebar. Jadi kalau hamas tuh keluar udaranya, tapi tafashi itu khusus huruf sa, ya. Kemudian za. Kemudian sya, ya. Kemudian sin, sa. Tapi shin yang ini shi, shin dia lebih menyebar. Sha. Oh maaf, afwan. Khusus shin, tafashi ini hanya pada huruf shin. Dia menyebar. Udaranya menyebar. Maksud saya kalau yang tadi hampir sama itu yang sifatnya apa namanya? Sofir.
keluar siulan. Saza, ya saza, kemudian fo, ya itu yang bikin semua. Sedangkan huruf sya, dia mempunyai sifat yang tidak dimiliki oleh semua huruf kecuali hanya sya. Itu tafashi, sya. Jadi jangan hanya sya, tapi tidak keluar, tidak sya. Jadi antum tidak, enggak cukup hanya baca sya. Minasyaitonir rajim, minasyaito, tapi harus minasyai, minasyai. Jadi kedengeran sya. Tidak antum enggak cukup minasya, minasya, tapi harus minasyaitoni. Ya. Terdengar suara sifat tafasyi. Ya. La nashtari bihi samanau. Ah, itu bacaan idgham bi gunnah nun sukun tanwin bertemu dengan waw samanau walau kana dha qurba wala naktumu syahadatallah. Ya, syahadatallah. Lafaz Allahnya dihukumi tarkik atau tafkhim. Hah? Tafkhim. Ya, dibaca tebal karena lamnya, ya. Lamnya ini lam lafzul jalalah ini dihadiri dengan huruf fathah. Syahadatallahi inna idzal laminal asimin. Asimin. Ya. Asimin boleh atau enggak asimin lebih panjang lagi karena hukumnya apa, Pak? Mat'arid lisukun. Ya, mat'arid lisukun. Baik, lanjut. Syukran, Pak Mukti. Yang lainnya. Ya. Ya, Pak Salim, tafadhol. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك innat naka sarok sarok wa ma'asyan syahid syahidna illa bita'al malinna wa ma'kun wa ma'kun wa ma'kun lil ghaibi hafizin. Ya, hafizin. Ya, taib. Irji'u. Nah, ayo. Irji'u. Ro'nya. Ro' yang sukun. Bacanya tarkik atau tafkhim. Tipis atau tebal. Ya. Yang jawab tarkik ada? Ada ya? Tafhim atau tarqiq? Tarqiq. Ada yang tafhim enggak? Insya Allah enggak ada. Ada yang ragu, bingung. Ada yang bingung. Ayo, kaidahnya bagaimana? Kalau roh sukun atau roh yang waqaf didalu dengan huruf yang berharakat kasrah, berarti kaidahnya adalah dihukumi tarqiq.
tipis ya, jadi tidak dibaca ir, nah, bukan irji'u tapi irji'u ya, irji'u ila, irji'u panjang gak ini? Panjang ya, karena mat ketemu dengan hamzah, hukumnya adalah matobi'i, matjais, matjais munfasil, yaitu matnya berupa alif ya pak ya, irji'u itu setelah waw sukun ada alif, alifnya alif huruf mat itu, bertemu dengan hamzah di beda kata ila ya, hamzah itu ada di kata-kata ila, irji'u ila, panjangnya 4 atau 5 harkat. Irji'u ila. Jadi kalau antum cuma baca irji'u 2 harokat misalnya. Irji'u. Benar enggak? Boleh enggak? Boleh enggak? Boleh. Boleh, Pak. Tapi kurang sempurna. Tadi tidak sempurna. Karena memang bisa dua ya? Iya, bisa dua. Bisa dua. Dua, empat, atau lima. Irji'u ila abikum faqulu ya abana. Ya abana, itu berapa panjangnya? Ya, panjangnya berapa? 6 harokat karena bertemu dengan hamzah ya, huruf matnya mana itu seharusnya pisah, jadi tulisannya aslinya ya, nah. Ya abana, kalau ini kan jadi satu ya, ya kan di situ ada jadi satu. Di sininya hamzahnya di sini jadi. Ya. Jadi gini. Itu ada mat bertemu dengan hamzah. Makanya dikasih tanda seperti ini. Matnya alif pendek ya, berupa alif pendek. Ya abana inna benaka, itu ada ba sukun ya. Pak, mendingan antum stop, jangan bacanya dipanjangin. Maksudnya artinya gini, jangan diterusin bablasin ketimbang antum ngilangin sifat hurufnya. Ya. Walaupun itu sifat hurufnya adalah qalqalah sugro. Qalqalah sugro itu yang qalqalah kecil, bacaannya tidak terlalu tentara, kentara. Tidak terlalu kelihatan. Jadi bacanya innabna. Innabna. Jangan innabna. Ya, itu kurang kalau innabna, antum enggak dapat qalqalahnya. Harusnya innabna. Innabna. Ya. Innabnaka. Ya. Antum ya. Jadi kalau antum lelah, mendingan antum berhentinya di mana seandainya. Kalau misalnya mulai dari irji'u ila abikum faqulu. Boleh. Ya. Kemudian antum mulai lagi ya abana inna banaka. Ya, jadi cukup buat antum apa namanya? Memberikan haknya huruf berupa sifatnya. Jadi bukan hanya makhraj yang antum berikan haknya, tapi sifat hurufnya pun harus antum berikan. Makanya di awal pertemuan huruf setiap hijaiyah itu mempunyai haknya masing-masing. Jadi kalau ada yang antum kurangi makhraj saja itu fatal. Gara-gara antum gak memberikan haknya, fatal.
karena jadi bisa merubah makna. Kalau sifat bagaimana? Kalau sifat mungkin masih mending, tapi cacat. Ya. Antum bisa samakan hal ini misalnya orang jujur mempunyai sifat jujur, tapi antum bilang dusta. Coba. Ucapan antum bagaimana itu? Bisa enggak kayak begitu? Orang itu terkenal jujur, tapi antum bilang kadzib. Orang itu pendusta. Ya. Nah, terkait dengan huruf ini, jadi antara makhraj dan sifat tidak bisa dipisahkan. Karena di awal sampaikan itu. Jadi ada anak makhrajnya, sifatnya enggak usah diinget-inget, enggak bisa. Harus sifatnya harus ya diberikan haknya. Lanjut ya. Jadi inna benaka saroko, saro apa saro? Saro apa saro? Ro, saroko. Ya, jadi kalau tafkhim bacanya seperti itu, bukan saroko tapi saro. Ya, saro. Saraqa wa ma syahidna illa wa ma syahidna illa bima 'alimna wa ma kunna lil ghaib. Ya, lil ghaib. Qalqalah ya. Lil ghaib. Jangan dihilangin, harus qalqalah. Lil ghaib. Lil ghaibi hafizin. Walaupun dia di tengah ayat. Ya, harus ketika antum berhenti di situ, sifatnya harus diberikan, haknya harus diberikan. Lanjut, Pak. Tafadhol. Pasolin syukran. Lanjut. Setelah pasolin siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Waqtis lahu ma janahat zulli. Zulli. Ya. Zulli minarrahmati wa qul rabba rabbarhamhuma. Rabbir. Ya, harokat kasrohnya di bawah tasdid. Antum ingat Pak, kalau ada harokat yang di bawah tasdid, berarti itu bacanya bunyi vokalnya i atau harokatnya kasroh. Rabbirhamhuma. Ya. Kama rabbani. Rabbayani saghira. Iya, sekarang. Taib waqfid. Ya. Itu kha ya, Pak ya? Ada titiknya waqfid. Kha. Kha itu makhrajnya di mana? Di tenggorokan bagian bagian ujung, bagian atas, ya bagian atas ya Pak, bersama huruf gha atau ghain, ya, jadi waqfid, fid itu huruf dad, ada keluarnya dari makhraj apa, Pak? Do, dadidu bad. Ayo antum rasain coba Pak. Do ikutin. Do. Do. Di. Di. Du. Du. Bau. Do. Iya, ada di mana? Sisi lidah. Iya, sisi lidah. Masya Allah. Boleh enggak dua-duanya sisi lidah? Kalau bisa lebih ajib. Tapi jarang. Saya aja sampai sekarang belum bisa Pak. Dua-dua sisi lidah itu menyentuh apa namanya geraham.
apa gigi yang paling geram yang sini. Ya, waladdo. Waladdo. Ya. Waladdo. Dan bukan hanya cukup makhrajnya, lagi-lagi sih sifat. Sifatnya apa? Isti'la. Terus itbaq. Itu yang paling kelihatan. Isti'la apa? Naik, lidahnya naik ke atas. Do, coba antum ingetin. Do, di, bu, bab. Jadi enggak baca bo di du, tapi bo di du, bo di du bab. Ya, bo di du bab. Budan banidatna minal mudni madidan banidha. Ya. Tuh, istilah ada itbaknya. Itbaknya lengket. Hanya huruf do. Ya. Baik. Jadi makhrajnya ada di sisi lidah. Ini Afan nih, anak ngajak lagi ngulangan. Ya, mengulang pelajaran yang sudah kita lewati. Karena di sini juga ada yang baru ngikut. Jadi sambil belajarlah ya. Taip. Coba ikutin sama-sama ya, Pak. Ini agak kesulit memang kalau ridha nih. Lidahnya bisa kaku dia. Lalu bentar. Olahraga lidah enggak apa-apa. Ayo, badidhu bam. Dhuban dhanidhanna. Dhuban dhanidhanna. Minal mudni. Minal mudni. Madhidhan dhanidha. Madhidhan dhanidha. Ya, kalau antum mau latihan ada di lembar bagan itu ya. Di halaman berapa itu? Lupa. 38 ya? Ya. Nanti kalau antum mau ini bisa lihat kembali lagi latihan latihan rongga mulut, latihan lidah ya, jangan sampai dilupakan itu. Ya, sekali lagi ulangi. Dhabidu bam. Dhabidu bam. Dudan dhanidhanna. Dudan dhanidhanna. Minal mudni. Minal mudni. Madidhan dhanidha. Madidhan dhanidha. Ya, taib. Kemudian lahuma jahnahad dhulli dhulli minar rahmati wa qur. Ya, itu lam ber lam ketemu ra. Dibacanya bagaimana? Diidgomkan, dimasukkan. Jadi waqur rabbi. Waqur bukan waqul rabbi, tapi waqur rabbi. Ya. Waqur rabbi irhamhuma. Rabbir, nah ini fokus materi kita. Rabbir ham hum. Rabbir ham huma. Ro-nya dibaca tafkhim, tebal. Rabbir ham huma. Kama rabbayani saghira. Ya, sa. Saghira. Bukan sa. Tapi so, so, ya, so, so, bukan so, tapi so, asso, assi, assu, sagira, sagira, ya, ya, anta, ya, bukan so ya Pak ya, tapi so, walaupun makanya bukan monyong,
Karena so itu bukan makhrajnya, bukan di bibir. Yang di bibir itu makhraj hanya waw. Wawiwu itu yang monyong waw. Kalau so enggak boleh monyong. Walaupun dia ada domah, ya harokan jalan domah, tidak su, bukan. Tapi so, si, su. Ya, so, si, su. Ya, enggak perlu boleh, enggak boleh so, si, su. Enggak boleh. Karena bukan makhrajnya di, yang makhrajnya mulut tuh yang waw monyong itu berarti waw, huruf waw ya. Hanya waw. So, saghira. So itu makhrajnya di mana, Pak? Di lidah. Ya, lidah bagian mana? Ujung lidah menyentuh gigi seri bawah. Sa, so, asso, asso, assi, assu. Ya, so. Asso, assi, assu. Ya. Sadataza. Ayo coba. Sadataza. Sama tuh, Pak. Sadataza. Sa. Do. Taza. Ya. Itu latihan lidah, Pak. Olahraga lidah. Sadataza. Za. Yang tadi itu. Ya, za ya. Ya hafizin. Sada taza. Coba praktek. Dimulai dari Pak Jasni. Ayo Pak ikutin. Sada taza. Sama semua sih Pak. Sada. Sada taza. Sada taza. Iya. Mayan. Pak Salin. Sada taza. Ya, za, jangan ada sifat hamas ya, Pak ya. Sifatnya hamas itu. So sama punya hamas. So, do, to, zo. Jangan belipet lidahnya. Kalau belipet nanti ketahan, jadi enggak ada hamasnya. So, do, to, zo. Kalau do mempunyai sifat hamas enggak? Bo. Enggak ya, bukan sifat hamas dia. Jahar sifatnya. Lawannya hamas adalah jahar. Sodo tozo. Pak, ayo mainan. Sodo tozo. Sodo tozo. Iya. Oke, lanjut. Patin. Sodo tozo. Jangan satu-satu. Sambung. Sodo tozo. Sodo tozo. Zonya masih jauh. Jauh ya. Sodo tozo. Jangan biasa, harus luar biasa. Sodo tozo. Sodo tozo. Zo, bukan zo ya, tapi zo. Sodo tozo. Nah, agak ngebulat lagi zonya ya. Lanjut Pak, pas apa sih? Aduh, ya Ido, ya Pak Ido, tafadhol. Sodo tozo lagi. Sodo tozo ya, zonya agak kasih sedikit z, zo ya. Sodo tozo. Sodo tozo ya. Kanada ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu. A'udzu. A'udzu pakai itu dal. A'udzu ya. Mirip sama, tapi hati-hati makanya. Terus azim ya. A'udzu, a'udzu. Hati-hati kalau a'udzu zatnya kurang. Sedangkan kalau yang za, yang azim, nah itu pada antara ini harus benar-benar nih. Ini, Pak. Nah, ini
Ayo. Kalau karot fatah udah jelas beda ya, ini bunyi beda ya. Nah sekarang yang ini deh. Nah, yo. Du, 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 ah, dozo. Du, 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 du. Mau dibalik? Boleh. Mungkin katanya mungkin enggak, kayaknya mungkin lebih gampang gitu. Zu, 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 zu. Lebih susah katanya. Lebih susah ya? Zu. Yang pertama ini Pak, yang ini. Zu. 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 Kalau yang sebelahnya zu. 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 Iya. Beda apa sama Pak? Beda. Harus beda. Ya. Iya. Karena apa? Ini fatal Pak. Antum salah nyebut. Antum kata kebalik, merubah makna. Iya, parah ini. Nah, lahnul jali nanti jadinya fatal. Zu, yang pertama zu, za, zi, zu. Za, zi, zu. Makanya sifatnya harus dilihat. Pasti sifatnya beda. Coba Pak lihat Pak, bagan sifat. Coba antum sebutin yang ini dulu. Yang pertama, zu. Ya enggak apa-apa nih. Bahasanya tentang ro, tarkik tafhim udah antum insya Allah paham. Tapi kalau yang ini ketemu lagi, aduh, balik lagi. Ya, kalau makhraj kan main ini. Ada Pak? Ya, dimulai dari yang zu, yang pertama. Zal ya, yang zal. Sifatnya pertama apa? Rohwah. Rohwah masih ingat apa itu rohwah? Auah katanya. Rohwah. Pak, sifat rohwah itu di atas, tengah apa bawah? Atau di antara rohwah? Ayo, ada. Ayo, rohwah apa lagi, Pak? Apa sih rohwah? Rohwah artinya lunak. Lunak. Ya, daging lunak. Zu. Dia daging lunak, Pak, yang kena. Ya. Apa lagi? Rohwah terus? Kalau lawannya rohwah apa? Masih ingat enggak? Siddah. Ya? Siddah. Eh? Siddah. Iya. Siddah. Ya, siddah. Siddah itu kuat. Kalau rohwah? Lemah atau lunak. Ya. Zu. Zu. Za. Zi. Zu. A'udzu. Apa pakai a'udzu? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Pakai dzal ya. Ya apa enggak? Pak, pakai ini. Apa pakai ini, Pak? Pakai ini apa ini? Nah ini. Ya. Pakai ini apa ya? Zu berarti a'udzu. Bukan a'udzu. Antum sering dengarnya yang mana nih? Ada lagi yang parah lagi, a'udzu billahi ini. Pernah dengar enggak? Pernah. Masya Allah. Bacanya sudah nadanya cakep, nada kori. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, zu. Oke, lanjut Pak. Zu tadi sifatnya setelah rohawah apa lagi? Jahar. Jahar. Terus
Zahar artinya apa? Jelas. Terus? Hah? Istifal. Istifal berarti? Istifal. Benar apa istifal? Istifal. Zu, za, za. Ya, betul istifal. Istifal artinya turun. Lidahnya turun. Za. Terus? Apa lagi, Pak? Nah, invita. Invita, terbuka mulutnya. Jadi tidak tertahan. Ayo, apa lagi? Ismat. Artinya apa ismat? Tertahan. Tertahan. Nah, makanya tadi agak, kalau antum baca ini agak kesulit-sulit. Du. Ya. Kalau orang mungkin sama aja bacanya. Du sama itu sama. Kalau yang gak paham, kalau yang gak belajar. Sama aja bacanya. Du, du. Ya. Padahal harus B jelas B beda ya. A'udzu. Kemudian yang za. Sama enggak sifatnya dengan za? Ada sifat samanya, ada yang beda. Coba yang za, za, yang za. Yang kedua, Pak. Jahar. Sama enggak dengan itu, ada enggak? Ada. Terus lanjut. Rohwa. Sama ya? Sifatnya sama ya dengan za tadi. Terus apa lagi? Ismat. Sama. Ya, terus? Hah? Istila. Nah, ini yang beda. Kalau tadi za adalah istifal. Lawannya istila. Terus? Itbaq. Nah, ini lekat ya. Melekat. Kalau sedangkan za tidak punya sifat itbaq, enggak punya. Yang oke. Okay. Terus udah. Oke, okay, baik. Jadi bisu bedanya satu makhrajnya. Makhrajnya sih sama enggak? Ayo coba Pak, za sama za sama enggak makhrajnya? Za dan za. 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 Sama enggak makhrajnya? Antum rasain dulu, Pak. Za. 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 Za, zo, zo, sama, makhrajnya sama. Di mana, Pak? Pangkal lidah. Ada yang bilang pangkal lidah. Ujung lidah menyentuh. Iya, gigi seri atas. Zo, zi, zu, zo, zi, zu. The, the, do. Sama, tapi yang membedakan sih sifat. Makanya gak boleh sama ini bacanya berarti. Boleh kembar, tapi sifatnya pasti beda. Ya. Ya. Fahim, fahim tum? Ya. Jadi sengaja nih anak ngulang hal yang seperti ini, karena ini yang sering banget anak denger. Bacaannya kok sama yang kayaknya gini. Baik. Lanjut. Ya alamu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya alamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yasma'una illa. Limanir. Limanir. Ya, limanir tado. Limanir tado wa hum min. Ya. Hilang lagi, Pak. Min. Min wasyati. Ya. Mus. Mus. Ya, cukup ya. Lagi-lagi Pak, shinnya harus benar-benar haknya diberikan. Satu, tadi ya, diulang ya. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yash yash. Jangan yash, tapi yash. Yashfa'una illa liman irtadha. Liman irtadha wa hum min khosh. Jangan khos, tapi khosh.
Ya, hati-hati, harus benar. Ini fatal, Pak. Fatal banget. Ya. Coba nanti antum cari di kamus Arab khasyah sama pokoknya tulisan sama begini. Khasyah sama, coba nanti antum cari ya. Ya. Yang benar yang mana? Antum keluar di kamus nyarinya, kalau ini yang benar apa yang mana nih? Pokoknya kalau intinya kalau salah baca, ya salah baca antum, misalnya bacanya ini yang benar seharusnya yang ini misalnya. Ya. Misalnya yang benar seharusnya ini, tapi antum baca ini. Pilihannya hanya dua, maknanya yang salah atau yang kedua malah nggak punya arti, itu aja. Ini harus ditekanin benar-benar ya, karena ini kalau salah ini jadi kesalahan yang fatal, lahnul jali namanya. Jadi berdosa kita bacanya. Makanya inilah perlunya kita belajar. Jadi kalau udah belajar harus bisa. Jadi kalau nggak ada yang nggak bisa, apalagi diabaikan, belajar tapi dilupain, nah itu yang bahaya ya. Min, taib, lanjut. Min khash tadi ya, wahum min khashya, khashyatihi mushfiqun. Ya, taib, lanjut. Ya siapa? Ya Pak Setiana. Hatta idza jaa ahaduhumul mautu qala ahaduhumul mautu qala Rabbir ji'un. Ya, terus La'alli. Ya, itu harakatnya kurang jelas siapa ya? La'alli a'malu sholihan ima tarotugalla innaha kalimatun huwa kalimatun huwa po iluha wa miwaro wa miwaroihim barzakh, kurang jelas tadi, barzakhun illa yaumi yuhadun. Ya, pala-pala ya, yub'asun. Baik, hatta idza jaa ahaduhumul. Pak, hati-hati di si kata-kata ini, ahadahu. Ya, karena ini ke bawah biasanya ahadahumul. Jadi orang bacanya ahadahumul. Karena sebelumnya ada huruf ha di bacaan sambung. Ini sering kalau Anda perhatikan di sini ada bacaan orang yang jadi sama bacanya. Padahal harus bacanya beda. Ahadahu. Jadi gitu. Ahadahumul. Makanya baca Al-Quran ditaker dengan kemampuan antum, cara temponya. Jadi bacaan Al-Quran itu kan ada tiga cara temponya, cepat, sedang, lambat. Nah, antum kalau lagi belajar sekarang nih,
Lagi belajar lebih baik bacanya tempo yang lambat saja. Antum lebih baik membaca walaupun antum bisa sedang, bacaan sedang, tapi lebih baik antum bacaan lambat. Sambil antum mempelajari di setiap huruf demi huruf, kayak tadi, makhrajnya lebih diperhatikan, sifatnya juga diperhatikan. Kayak misalnya antum kesulitan nih, kayaknya misal baca nih kayaknya sama nih sama yang ini misalnya. Antum pulang lagi bacanya. Lebih baik baca Al-Qur'an seperti itu, Pak. Ya. Dibanding antum baca banyak berayat-ayat sampai satu surat tapi hancur semua bacanya. Mending antum baca satu ayat kelar, tapi bagus bacanya. Pak, satu huruf dinilai 10 kebaikan. Menurut antum yang mana baikannya? Yang bacanya salah apa yang bacanya benar? Kalau antum lagi belajar, antum salah nggak apa-apa, Pak. Tadi yang dimaksud hadis Nabi, dapat pahala. Tapi kalau yang nggak belajar, bacanya salah, banyak, kira-kira. Oh, emang walaupun kita Allah yang memberikan pahala. Tapi menurut kita, kita harus ada takaran ininya, kadarnya. Karena sesuai tuntunan apa yang disampaikan oleh Allah. Ya Allah Subhanahu wa taala, warattilil qur'ana, warattilil qur'ana tartila. Tartil itu artinya pelan, lambat, tapi benar memperhatikan hak hurufnya, sifat hurufnya, matnya, ya. Itu yang benar cara membaca Al-Qur'an. Maksud dari warattilil qur'ana tartila. Ya, jadi mendingan bacanya pelan-pelan aja. Maka tadi ana contohnya diulangnya pelan. Ya. Tadi sampai mana tadi? Obirjiun tadi ya. Ya. Hatta idza jaa ahaduhumul. Nah itu ya. Ahaduhumul mautu qala rabbirji'un. Rabbirji'un. Kalau kurang, ulangin lagi. Rabbirji'un. Antum belum dapat, ulangin. Ya. Lebih baik belajarnya atau membaca Al-Qur'annya seperti itu. Jadi belajar membaca sambil belajar. Itu murojaah, Pak. Baik. La'ali. Ya, itu la'ali ya. Harakat pokoknya intinya ingat kalau antum ada di tulisan tasdid arkasroh ada di bawah tasdid. La'ali. Kalau sekarang sih Al-Qur'an udah enggak seperti itu. Apalagi cetakan Madinah ya. Harakat kasrohnya di bawah. Itu di bawahnya di bawah tasdid. La'ali a'malu salihan fi. Nah itu ikhfa. Ikhfanya ikhfa awsat. Jadi antara izhar dan ikhfa yang ya. Jadi sudah menyiapkan saat antum baca saat mau masuk, jadi sudah disiapkan huruf harfanya. Salihan fi. Ya. Salihan fi ma taraktu. Kalla innaha ya innaha kalimatun izhar ya jelas ya kalimatun huwa qailuha ya wa min waraihim barzakhun bar ya bal barzakhun ulang lagi barzakhun diulang jangan bar sempurnain barza bar karena dia tafkhim barzakhun ya ila yaumi yub'atsun sun ya jangan sun tapi sun sa si su bas hilangnya apanya
La ila yang. Ya, panjang. Ya, ila dua harkat. Matobi itu, Pak. Ila yaumi. Kalau yang asli, yang Al-Qur'an lain mungkin tulisannya gini, Pak. Jadi pakai walaupun dia ada ya yain kayak gini, dia ada alif. Alif mat alif alif apa mat kecil tapi pendek. Ila yaumi yub'atsun. Ya. Baik, lanjut. Apa ndol? Panjang wa rasul. Kalau berhenti wa rasul. Ya. Kalau berhenti waqaf di situ ya. Berarti ngulangnya wa rasuluhu bal ulaika zalimun. Ya. Humuz zalimun ya. Baik. Afi qulubihim qu. Ya, qu qa qi qu. Qu. Qulubihim maradun amir. Nah, itu juga fokus pelajaran kita. Itu ra amir sabu. Ya, Pak boleh tafkhim. Maksudnya saya betul tafkhim, tapi sekali lagi jangan sampai hilang sifat ro-nya, yaitu takrirnya jangan sampai hilang. Misalnya bacanya amir. Jangan, tapi amir. Amir sabu. Takrirnya harus tetap ada amir sabu. Terus kemudian am yakhafuna ay. Nah, itu idgham ya. Harus dengung ya. Ay yahifallahu. Itu juga bacaan tafkhim. Yahifallahu. Allahnya, lafadz Allahnya tebal. Yahifallahu alaihim. Alaihim. Jangan alai, tapi alai. Ya, i bukan e atau e. Alaihim. Ya, wa rasuluhu. Hunya panjang enggak, Pak? Ayo. Panjang enggak? Wa rasuluhu. Panjang. Panjangnya berapa? Dua harkat. Ya, ini domir hunya. Hunya hu domir, haknya ha domir ya, hunya. Rasul dan hu. Domir. Tapi walaupun begini, tapi ada nanti kaidahnya ketika dia domir, dia enggak dibaca panjang. Karena apa? Sebelum atau sesudahnya ada apa namanya? Huruf yang mati. Contohnya anhu fil akhirin. Nah, ini hunya domir ya, hanya domir, tapi sebelumnya ada huruf yang sukun, ini tidak dibaca panjang, bacanya pendek. Anhu fil akhirin.
Taip. Lanjut. Kamastakh lafal wala wala apa tuh wala yumak lanya pendek wala yumak wala yumak kinanna dinahumul dhir bal ya wala yubad dilannahum amna antum berhenti panjang berarti amna ya'budunani la yush bi panjang dua harkat syai'au iya, syukran. Ya. Ya, ini ada bacaan yang panjang dibaca pendek. Ya, napasnya dipaksain kayaknya. Jadi bocor. Baik, lanjut Pak, baca dulu. Terus lanjut siapa? Yang belum? Ya. Illa manirtada mir rasulin fa innahu yasluku min baini yadayhi ini bukan hadomir ya Pak. Yadaihi wa min khalfihi. Nah itu baru. Rasada irji'i ila rabbiki ra. Belum ya? Siapa yang baca ini? Ya. Apa dah? Oh iya, Pak Tri duluan. Bismillahirrahmanirrahim.
Kayaknya yang pendek milihnya nih. Ya. Irji'i illa rabbati rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya, betul. Fokusnya adalah di irji'i ya. Jadi walaupun dia tidak lalu dengan huruf sebelumnya, tapi karena di sini fokusnya adalah huruf ro-nya, ro sukunnya bertemu diawali dengan huruf hamzah wasol. Walaupun kalau seandainya ada huruf sebelumnya, harokatnya hilang, i-nya, harokat kasrohnya hilang, tapi karena didahului dengan huruf yang berharokat kasroh, contohnya tadi in, harus kasroh, dia harus terpaksa kasroh. Ya. Jadi irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, itu juga dibaca tebal mardiyah karena didahului dengan harokat fathah, ro-nya sukun, didahului dengan huruf yang berharokat fathah yaitu ma tadi mardiyah mardiyah ya mardiyah. Ya-nya harus benar-benar Pak, ketika dia tahdid harus ada huruf tahdid itu kan huruf yang apa namanya dia huruf kayak huruf beganda bacanya ya double, jadi harus mardiyah, tidak dibaca mardiyah, salah kalau ada yang baca mardiyah. Karena harus mardiyah. Ini sering yang bacaan seperti ini rasanya udah benar, tapi harus setiap pokok yang huruf yang bertasdid itu ada bacaan yang idgomnya harus idgom kamil, masuknya harus sempurna. Jadi huruf yang bertasdid itu harus masuknya sempurna. Ya. Mardiyah, jangan mardiyah. Harus mardiyah. Iya, harus jelas itunya. Tahdid bentuk gandanya mardiyah. Jangan mardiyah. Ya. Karena nama orang mungkin mardiyah. Ada enggak nama orang mardiyah? Ada ya? Ada ya, pernah dengar ada nih. Mardiyah. Benar, Pak? Oh, iya. Iya, makanya rasanya nama orang saya pernah dengar ini. Mardiyah. Radiyatam mardiyah. Kemudian fadkhuli fi ibadi wadkhuli jan. Ya, setiap nun yang bertasdid dibaca dengung jannati. Makanya kayak baca a'udzu birabb qul a'udzu birabbin nas. Jangan bin nas. Ya. Antum dengungnya kurang, harus minimal dua. Ya, jangan hanya satu harokat. Harus bin nas. Ya, bin nas. Baik, lanjut. Ya, Pak. Siapa yang belum? Ya, ngeliat ya tanda. Ini panjang nih tanda. Cocok. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ulangi, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik. Walau nazzalna 'alaika kitaban fir عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ. Ya, baik, syukran. Nah, ini ada di fokus pembelajaran kita. Kirpas, ya. K
akhiru pas dibaca roknya bunyinya tebal. Karena apa? Roknya sukun menghadapi huruf isti'la. Jadi dia dialogi dengan wal. Antum jangan lihat sebelumnya, ya. Saat itu kan roknya ada huruf yang berharokat kasroh, mestinya dibacanya tipis, ya kan? Ya, jadi kalau kayak dalam kaidah tarkik itu dia huruf sukun didalu dengan huruf yang berharokat kasroh itu dibacanya tarkik tipis. Jangan sampai di situ doang. Karena apa? Kaidahnya setelahnya asal jangan ada huruf isti'la. Ini ada isi huruf isti'la yaitu berupa huruf po. Makanya dia harus dibaca tafkhim. Kirpasin. Tidak dibaca kir. Ya, tidak baca kirtosin tapi kirpasin. Kirpasin. Ya. Fi kirpasin. Ya, baik. Lanjut yang lain. Ya, syukur barakallahu fiik. Baik. Fokus belajar kita adalah wa irfada. Sama itu ya. Ra dilalui dengan huruf yang berharakat kasrah namun setelah huruf ra sukun itu ada huruf sad. Sad itu adalah huruf isti'la, berarti harus dibaca tafkhim. Wa irfada. Ya. Nah, kemudian wala yahlifunna walifunna in aradna ila husna wallahu. Ya, lanjut, Pak. Siapa lagi yang belum? Patin. Patin doang ya? Oh, tinggal Patin. Ya, Patin. Liyanfiru ka anjang liyun liyanfiru liyanfiru ka waqatan falawla nafara min kulli firqa kulli firqatin minhum firqatin minhum Fid din. Lanjut. Ya. Ya, taib. Ya, fokus pembelajarannya ada di kalimat atau kata min kulli firqatin, ya. Firqah itu yang digaris bawahi. Firqah. Sama ya, itu ra-nya sukun diawali dengan huruf yang berharakat kasrah namun setelahnya ada huruf isti'la atau dia bertemu dengan huruf isti'la dalam satu kata ya, Pak. Karena nanti ada ketika dia apa namanya
ketika dia bertemu istila, akan tetapi beda kata ini tidak dibaca tebal, tapi dibaca tipis atau tarqiq. Ya, dibaca tarqiq, tidak dibaca tebal. Ya. Ya, sudah ya, cukup ya. Ada yang ingin ditanyakan? Tafadhal. Kesulitan apa yang antum temukan? Bisa ditanyakan, tafadhal. Kesulitan baca. Ya, kesulitan baca udah pasti sama-sama. Ya. Maksudnya ada yang antum enggak pahami atau silakan tanyakan. Baca aja. Makhraj. Membedakan huruf kayak contoh. Artinya terkait makhraj. Iya. 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 Betul. Kayak ta dengan ta. Ya, tabbat. Ya, tabbat yada. Itu kan ta ya. Bukan saya. Tabbat. Sa. Sa ta. Sama-sama mempunyai sifat hamas. Tapi sifatnya beda. Ada sifat lain yang lembir berbeda. Antara ta dan sa. Ta. Benar enggak, Pak? Coba antum lihat. Ta itu mempunyai sifat apa? Ada hamas, hamas apa jahar? Ta ya, huruf ta. Sifatnya apa saja ta? Hamas apa apa jahar? Hamas. Hamas. Makanya kalau antum baca ta jadi enggak tepat. Ya. Tabat, antum baca tabat, ya ada, ya tulisannya kan gini, Pak. Ya. Jadi kalau antum baca tabat, benar nggak? Saat makhrajnya ya dari segi makhraj salah juga, ya. Sifatnya ya salah juga. Ya. Pertama, cara bacanya ta gimana? Ta, ta ti tu bat, ta ti, bukan ta ti tu, bukan ta ti tu, tapi ta ti tu bat, ada hamasnya. Walaupun mahrotnya misalnya sudah benar. Tapi karena sifatnya dihilangkan, sifat hamasnya dihilangkan, jadi salah. Ya, memang yang sering, kadang orang paham, Pak, di kayak terkait kaidah hukumnya. Kayak misalnya mat panjang pendeknya paham. Tapi yang seringnya mahrot. Mahrotnya dan sifat itu yang kurang dipahami, kurang paham dalam hal tersebut. Jadi saya harapkan ini nggak harus sampai selesai ya, antum bisa jadiin praktek di rumah untuk antum meroja bacaan antum. Sekali lagi, ana masih buka, Pak, setiap hari Ahad itu. Kalau Ahad pagi kan ada subuh kan ada bahasa Arab. Silakan antum misalnya bahasa Arab boleh via WA, telepon langsung boleh. Ustaz, anu mau baca halaman ini nih, mohon disimak, apa di coba motolaki lah bacanya istilahnya. Ya, insya Allah bisa lah waktu ana ya, untuk setiap hari Ahad Allah. Tapi ini dulu, WA dulu sebelumnya ya, insya Allah hari Ahad waktu ana santai gitu. Jadi kalau ada yang mau baca murojaah, monggo. Kalau murojaah maksudnya enggak harus ini kan Quran. Enggak apa-apa. Antum mau baca Al-Qur'an boleh. Tapi ana sarankan yang di sini dulu. Jadi fokusnya fokus pembelajaran materi kita.
yang sudah kita pelajari. Jadi seandainya ada penjelasan pun seputar materi yang sudah Anda berikan. Insyaallah untuk pekan berikutnya kita akan memasuki tentang bab idgham. Nah, ini sudah mulai masuk nih. Ya, nanti ada idgham itu ada idgham. Idgham itu artinya bukan masuk ya, memasukkan. Karena kalau benar secara harfiahnya atau terjemahnya idgham. Ya. Tapi kalau huruf nggak bisa masuk, harus kita masukkan, memasukkan satu huruf ke huruf yang setelahnya. Nanti ada idgham mutamasilain, idgham mutajanisain, idgham mutaqaribain. Jadi ketika antum baca ketemu huruf yang bertas, yang makhrajnya sama, sifatnya berbeda, itu bagaimana? Mana yang antum kalahkan? Karena nggak bisa dua-duanya antum baca. Kecuali ada huruf yang memang secara makhraj dan sifatnya memang sama, itu mudah. Tapi bagaimana ketika dia makhraj ketemu huruf dengan makhraj yang sama makhrajnya tapi sifatnya beda? Ya, nanti kita akan pelajari insyaallah di pekan berikutnya. Jadi insyaallah nih untuk pekan ini tadribat kita terkait bab tarkiq dan tafkhim alhamdulillah sudah selesai penjelasannya, penyampaiannya. Jadi antum punya kewajiban untuk murojaah. Pak, murojaah. Jangan sampai di sini doang. Ya. Itu saja dari saya. Syukran jazakumullah khairan katsiran atas perhatian antum semua. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, bermanfaat buat diri kita, keluarga kita, bahkan masyarakat kita. Terima kasih atas perhatiannya. Syukran jazakumullah. Mohon maaf segala kekurangannya. Wallahu a'lam bishawab. Kita bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kayak tadi contoh ya Pak, sedikit tadi waqur rabbi. Ya, waqul kalau antum enggak ini. Waqul rabbi. Bacanya seperti apa? Udah, belum salam ya? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kalau ingat sesuatu itu jadi lupa.